What is up everybody, it is a beautiful day back with me, Beams Aryo. Di YouTube channel Goan Family guys, hari ini jadwal Snowa check up. Anaknya udah ngeliatin, si cantik, langsung berdiri. Mau ikut papanya, udah tahu papanya mau pergi, pinter banget. Guys, jadi hari ini kita akan bawa Snowa ke vet lagi. Hopefully, insya Allah, hari ini kita bisa melepaskan selang, jadi untuk bagian leher udah bisa dibilang 90% sembuh. Dari situ kita akan fokus menuju kupingnya, yang mana kupingnya tetap butuh ketelatenan. Tiap hari kita bersihin, kita kasih sugar dressing, kita ganti perban, sampai insya Allah nih anak bisa sehat kembali. Dan kalau dia udah sehat, kita akan ajak dia jalan-jalan yang bikin dia sangat bahagia, karena dia udah pasti bosen banget selama ini merasa terkurung. Karena gini loh, dia secara mental, secara badan udah ngerasa sangat sehat gitu, tapi kan kita ini di sini masih butuh waktu sampai dia benar-benar sembuh gitu. Okay, stay tune guys, kita berangkat sekarang. Siapa yang mau ikut Snowa? Snowa, yang mau ikut papa? Siapa mau ikut papa? Siapa yang mau ikut papa? Snowa mau ikut? Dad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 
Oke, kita biarin dia jalan-jalan dulu. Siapa tahu dia mau pipi atau pupu. Biar nanti di jalan kita juga tenang. Wadadidaw. Malaf sayangku, cintaku. Pergi dulu ya. Ya ampun, Snowa. Aku tuh maksudnya ngajak kamu itu pipis dulu. Ayo pipis dulu sayang. Enggak langsung masuk mobil. Dia udah tahu banget kalau kita udah bikin pembukaan, udah mau jalan-jalan, dia tahu banget. Kamu enggak mau pipis dulu. Come on. Takutnya kalau langsung dimasukin ke mobil, tiba dia mau piping kan kasihan. Yuk. Do it. Nggak boleh garuk-garuk. Come on. Do it. Ayo. Snow nggak mau pipis, sayang. Hah? Nih, di sini. Yuk. Piping. Do it. Fix, guys. Dia udah nggak sabar sih. Ini mah udah mau pergi nih. Yaudah deh. Langsung masuk ke mobil. Pecoek. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Dah, sit. Sit down. Bye sayang. Dia agak takut nih masih ke dokter nih. Wah, it's okay sayang. Timbang dulu. Yuk, berapa nih beratnya sekarang? Come on, up. Oh, bagus, stabil. Di 30, okay. Selamat sore guys, hello guys. Dokter Bolas in the house. What's up? Sehat ya? Alhamdulillah. Gimana? Menurut aku sih so far luar biasa banget ya penyembuhannya ya. Oh iya. Di seminggu terakhir ini kulit yang di kupingnya tuh udah hampir rata sama yang di atas. Oke. Gitu, sama jahitan udah aku lepas semua. Tinggal drainnya belum ya? Rapi ya, drainnya aku gak tahu cara ngelepasnya. Oh iya udah. Aduh gue mungkin ya. Oke. Kita lepas aja drainnya nanti sekalian aku lihat ya hasilnya. Iya. Sabar sayang, sabar. Nah, kondisinya secara umum oke? Apa? Dianya? Nafsu makan, aktivitasnya. Dia udah gak kayak anjing sakit. Udah bener-bener rusuh lagi, rusuh mau main. Lagi, ya. Dimasukin di kandang, gonggong-gonggong minta keluar. It's okay sayang. Papa ada di sini. Tenang. Gak ditinggal sayang. It's okay, ditemenin. Iya. Ada papa di sini, hanya mau dicek selangnya dilepas biar kamu
makin cepat sembuh ya. Pak. Makin cepat lihat sembuh. Perkembangan dia yang bagus iya. Itu. Aduh, alhamdulillah ya, benar-benar. Karena kemarin tuh sempat khawatir kan di pertigaan jahitan. Yang itu. Tapi akhirnya kita kasih sugar terus, akhirnya dia sembuh. Sama ini belakang. Udah nutup. Udah nutup. Wow. Yang di pertigaan ya. Nah, kalau yang di belakang kuping itu kan jadi tuh pertemuannya itu seolah tuh sama dinding kulitnya tuh udah sembuh untuk tidak nempel gitu. Akhirnya kita lihat jahitannya juga udah longgar, kita gunting. Nah, sekarang yang terjadi adalah kulit dari dalam, udah daging dari dalam udah mulai numbuh buat ngisi. Oh, gitu. Berarti ya, tapi yang ke bawahnya itu berarti sudah nempel ya. Ngerti gak? Yang di bawah belakangnya itu kan dia yang aku harapin sih sebenarnya dia kalau udah nempel di bawah ya nggak usah perlu dijahit nanti. Kayaknya udah nggak perlu karena dari bawahnya udah ada kulit baru yang kayaknya nanti bakal tumbuh gitu kayak di kuping. Oke, I see. Yang itunya yang di kuping udah. Kalau yang di kuping ya makin kecil gitu itu sih. Oke, sip. Tapi kalau menurut aku sih udah mudah-mudahan mungkin seminggu atau 10 hari lagi. Udah nutup sih. Udah nutup. Cepat sih sebenarnya kalau untuk yang telinga itu asal itu aja sih. Asal rutin. Soalnya kemarin yang dari belakang kuping itu yang paling masalah, dia ngeluarin cairan bau. Iya benar. Gitu. Jadi kita tiap hari pakai pisau hex itu. Pisau hex itu bersihin, terus pisau hex buat bersihin. Angkat sini. Ya. Cantik banget ya pakai pitanya. Iya. Iya, tenang sayang, it's okay. Sini. No. Oh, itu dia kaget denger bunyi itu. Coba. Sudah mengecil loh. Wow, kecil banget. Ini tuh kan udah segini sih. Iya. Wah. Alhamdulillah ya dok ya. Nah ini kan yang tadi kita khawatir. Iya. Tapi akhirnya kan udah numbuh daging kan. Iya ini yang saya maksud. Ininya udah numbuh nih. Udah nempel. Jadi yang ini udah nempel. Iya. Kan tadinya kan nggak itu. Iya goyang. Iya. Nah ini nanti aku ajari supaya tekniknya lebih cepat. Oke. Wah ini udah mau nutup. Wow. Alhamdulillah ya. Thank God. Ininya udah enggak. Iya. Wow. Bagus. Ini yang pertiganya yang tadinya ya. Iya. Nah tadi aku mau ini nggak berani, nggak mau ide. Nah biar. Di bawahnya ada jahitan juga. Yang di bawah ada jahitan juga kalau nggak salah. Nih. Oh iya kesini. Ada dua kan? Satu ya itu. Jadi ini emang aku jahit ke itu iya, sih. Biar nggak gerak ya. Nggak gerak. Nah ini kita cabut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh keluar guys, selangnya guys. Nah ini tetap kita kasih gula aja terus ya. Iya. Karena so far itu bagus. Kalau ini nanti bisa pakai blade, jadi di kuret gitu. Oh dia darahin dikit. Iya. Nah, okay. Jadi biar numbuh jadi ini cepat sekali ya. Wow. Excited sekali sih saya nih. Jadi ini dijahit tidak perlu dijahit sih. Iya, enggak perlu rasa. Ya. Thank goodness ya. Ambilin gula dong kita bungkus aja sekarang. Bungkus lagi, ya. Yes. Stay. Wow, saya sangat senang sih. Iya, kita juga senang banget tapi memang ya itu dia, aku mikir sama Mami kalau kita nggak telaten, mungkin lain cerita juga ya. Lain karena, ceritanya, iya. Karena pas awal-awal itu, aku ingat banget pas kita buka, mungkin karena di sini penyembuhannya lebih lambat dibanding yang lain, itu ada cairan kuning keluar, dan itu numpuk semua di sini. Dan ini pun tuh iritasi. Awalnya tuh agak bengkak. Nah, jadi kita tuh, pembersihan kita itu misalnya kita hari ini jam 2 sore, besoknya kita maju 2 jam, besoknya kita maju 2 jam, biar makin cepat terus gitu, jangan melambat.
Dan memang gitu. Ini emang kalau kayak gini sih harus dilakukan setiap hari, tidak boleh tidak, biar lebih cepat. Iya, nggak kebayang kalau misalnya, aduh kita nggak ada waktu atau kita takutan gitu. Hmm. Udah pas ketemu dokternya deh 3 hari, 4 hari, aduh. Nah ya itu progresnya lama biasanya. Itu yang bisa lama. Butuh shampoo-nya nggak buat di sini? Shampoo-nya nggak usah soalnya. Sih. Nggak usah. Nggak usah sih. Ini cuma udah dikuret kayak gini, sudah cukup oke. Ya, tapi aku sih sekarang udah bersyukur banget gitu, dan sampai hari ini jujur ya kita belum ada jawaban pasti sih. Nah iya apa. Makanya saya apa sih sebenarnya yang menduga ini ya? Kalau aku sih tetap sih, kalau aku tetap dugaan aku tetap ular, ya, dugaan aku ular karena kelabang, laba-laba, maksud aku nggak segitu. Dia bisa sampai nempel dan masuk ke dia gitu kan. Cuman memang kalau orang ngomong kenapa sih nggak fatal? Ya kita kan tergantung dosis. Venom yang diinjek ke dia juga mungkin soalnya pernah ada orang yang jarinya ketepis kobra gitu dan akhirnya nekrosis jempol dan harus dipotong tapi memang nggak fatal gitu loh. Nah mungkin entah dia kena ular apa tapi gigitannya itu nggak maksimal keinjek, apalagi ini kan cartilage ya, lain halnya kalau misalnya kayak ke leher itu mungkin udah fatal gitu. Tetap dugaan aku sih ular, tapi ya dengan dosis yang lebih kecil gitu. Makanya tetap bisa survive. Iya benar, gitu. Kalau memang misalnya yang berbisa banget itu, dan areanya yang lain yang lebih, yang area fatal itu mungkin lebih bahaya lagi. Bahaya. Nah, ini kalau kondisi begini, enak nih dimasukkan si gelatnya. Sorry. Tadi fansnya nanya ini tuh Snowa telinganya dipotong nggak? Mas informasi dari mana begitu? Pada penasaran. Ada penasaran. Ada tadi. Ikut nonton vlog. Berarti antibiotik? Antibiotiknya sih enggak, udah enggak perlu sebenarnya. Udah enggak perlu ya. Alright, Dok. Aduh, thank you banget. Ya ampun. Iya, sama-sama. Wow. Snow, tenang. Sama-sama. Enggak, biarin dia lompat. It's okay. Snow mau lompat. Saya udah. Hai. Iya, nanti keluar. Tenang dulu. Iya. Dok, thank you dok ya. Yep. Doakan guys, ini dokter bolas, wah thank luar biasa banget. Thank you dokter. Snow, Snow here, come on, in. In. Come on, in. Hey, come on. Snow, enggak, dia biasanya nyium yang lain. In, come on, in. Hey, Snow, in, come on. Good girl, sit. Guys, alhamdulillah mami udah di rumah. Jadi alhamdulillah karena mami tuh tadi tuh udah parno, udah puasain. Aku bilang, "Saya ngapain harus dipuasain?" Iya, siapa tuh sudah tindakan. Aduh, tindakan apa? Ya itu compot kabel. Kabel sih kan paling cuma tinggal dicabut dong jahitannya, benar sampai sana dibuka sayang sama dokter bolas, dia kaget banget, dia kagetin ya. Wah, tinggal segini lehernya. Ya ampun. Serius? Iya, terus ya. Di belakang kuping juga bagus. Udah. Diperban lagi, cuma copot 2 jahitan sesuai perkiraan gue. Dicabut selangnya, alhamdulillah. Dan katanya antibiotik udah gak butuh.
Serius? Karena udah nggak ada apa infeksi. Iya. Ya gitu. Udah, tapi kan tadi pagi udah malam tanggung ini selesaiin. Malam ya, malam ini selesaiin, besok udah nggak. Jadi guys, bismillah, alhamdulillah, ya Allah. Akhirnya perjalanan panjang kami sudah mulai menuju titik terang. Well, dari kemarin titik terang sih, alhamdulillah nih Allah baik banget ngasih kelancaran, tinggal penyembuhan total lukanya Snowa. Anak cantik, mungkin, anak cantik gimana tadi? Tadi dia agak takut awalnya, tapi pasti aku duduk di situ nemenin. Oh ya, dia tuh. Dia kan awalnya pasti pegangin sama dokter tuh. Snowa, papa di sini. Ditidurin langsung gini, diam. Udah terus kayak, "Ya ampun. Bisa baik banget ya," kata dokter Bolas. Apa banget? Bisa baik banget ya, kata dokter Bolas. Jarang loh, kata dia kayak gitu. Alhamdulillah. Oke, guys, it's a wrap. Ditunggu lagi vlog-vlog berikutnya. Bye guys. Puah. Tika love you. Oh, Tika love you. Kiki.